Surete. Kali ini kita mau buat sambal goreng telur ikan biawan. Adapun bahan-bahannya, telur ikan biawan 200 gram, ada siung bawang putih 4 biji, bawang merah 6 biji, tomat 2 biji, dan cabai keriting ada 7 biji. Ada gula secukupnya dan bumbu tumis seperlunya. Adapun cara membuatnya, pertama-tama bawang putih, bawang merah, dan sedikit cabai keriting kita ulek. Selanjutnya kita nyalakan kompor, kita panaskan minyak goreng, kita tuang minyak seperlunya saja, kita tunggu sampai panas. Setelah minyaknya panas, kita masukkan telur biawannya. Goreng sampai telurnya merintil-merintil, lalu kita aduk-aduk. Thank you.
Lalu kita masukkan bumbunya. Ulekkan bawang merah, bawang putih, dan irisan tomat. Masukkan cabai irisnya. Sendok makan. Garam seperempat sendok makan saja, kan? Seperempat sendok teh. Lalu sedikit bumbu tumis. Sudah matang, kita masukkan kompor. Sambal gorengnya siap diangkat. Nah, inilah sambal goreng telur ikan biawan kita sudah masak, siap disajikan. Selamat mencoba.